Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Saya percaya jemaat Tuhan pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memulai ibadah. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpinnya dan jemaat Tuhan akan mengikutinya. Besem Elah Harahamim, Tehilah Lelohenu Rabun Haolamim, Harahamim Melek Yom Hadin, Elecha Adonai Ekara Wel Adonai Ethanan, Neheni Beorah Misor, Alehet bederehu weleyareh ito, lahalak beecarisa welasaga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan, kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita bisa mengikuti ibadah live streaming diaspora dimanapun Bapak Ibu berada, dari Sabang sampai Merauke, dua negeri. Mari kita memfokuskan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk menyembah Tuhan. Di awal September ini kita masih ada karena kemurahan Tuhan. Tutup mata jasmanimu. Kita mau fokuskan hati kita. Kita mau raih berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkan. Layak untuk melayani, layak untuk benar Tuhan, melayani Tuhan. Dengan iman kita nyatakan ujian ini besar anugerah. Berdiri di tempat kita masing-masing. Dia layakkan kita semua karena Allah. Anugerah-Mu yang telah
katakan besar anugerah, oh haleluya, berlipat kasih semakin hari. Amin. Tambah besar lagi. Katakan dari hati kita rasa syukur semakin hari semakin bertambah, semakin haleluya, semakin bertambah besar. Hatimu, how great, kita mau nyanyikan untuk
kemuliaan buat Dia. Yesus namanya. Haleluya. Yang bersorak bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan, yang sama-sama percaya kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu bisa lihat kiri kanannya, mungkin ada anakmu, istrimu, berikan senyum yang terbaik. Kita semua keluarga dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini, ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Hey. Mari yang di rumah bisa sambil bergandengan dengan anakmu, nyatakan dengan kasih Kristus. Yay! Haleluya. Cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjadi mesra. Benar Tuhan, karena kasih-Mu semua kita mau bertumbuh bersama. Kasih bersama kekuatan keluarga Tuhan. Kita dalam Tuhan bersaudara, amin. Kita mau terbang, ku kan terbang bersamamu Tuhan. Dengan firman-Nya, yeay! Haleluya, oh oh. Yeah, 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 yeah. Sama-sama dengan iman kita nyatakan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi setiap jalan Bapak Ibu. Jalan-jalan-Mu, kebenaran-Mu yang menuntun kita. Yes. Hari, haleluya. Ku menantikan-Mu. Siap terbang bersama Tuhan, amin. Ku kan terbang tinggi awan bersamamu. Dalam apa? Kemuliaan firman-Mu. Dan penopang ku kan aman dalam-Mu. Janji firman-Mu menerangi setiap jalan kita. Sama-sama dari awal akan pujian. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalan-Mu. Kebenaran-Mu yang menuntun kita setiap langkah kita. Kita mau menantikan Ku menantikan-Mu. Siap kekuatan
berikan yang terbaik. Terbaik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan di layar kaca Bapak Ibu. Sudah ada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa transfer. Dan scan QRIS sesuai dengan yang Tuhan gerakan untuk Bapak Ibu berikan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di awal bulan ini Tuhan. Kami masih ada karena kemurahan Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku tak akan menyerah.
biar ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Pada apapun juga, bersama dengan Tuhan. Tetapi ku berserah. Hatiku percaya, hatiku percaya, Tuhanku sekali lagi. Hatiku, hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan diri fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan sabdamu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami, kami bersehati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada awal bulan September ini akan berbicara tentang bertumbuh di dalam keluarga Allah. Dan firman Tuhan saya beri judul Temukan dan Bertumbuh dalam Keluarga Allah. Kita akan membaca firman Tuhan sama-sama dari Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Karena hanya dua ayat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa di dalam rancangan Allah, setiap manusia yang lahir di dunia pasti memiliki keluarga. Saudara dan saya juga lahir dari sebuah keluarga. Demikian juga setiap orang yang mengalami kelahiran baru harus memiliki keluarga rohani, tempat dia bertumbuh. Yohanes dengan tegas berkata di dalam ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi tiap-tiap orang Kristen yang lahir baru sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya buat kita semua, sebagai anak-anak Allah, sudahkah saudara menemukan dan memiliki keluarga rohani saudara? Karena di dalam keluarga rohanilah saudara bisa bertumbuh secara rohani dan mengalami kedewasaan rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September 2021 ini, kita akan belajar bagaimana memiliki dan bertumbuh di dalam keluarga rohani. Bagian yang pertama, berbicara tentang pengertian tentang keluarga jasmani dan keluarga rohani. Apa yang dimaksud dengan keluarga rohani dan apa yang dimaksud dengan keluarga
jasmani. Nah, yang pertama menjadi anak-anak jasmani dan anak-anak rohani. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 13 bacaan kita tadi berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini yang dimaksud dengan kelahiran secara rohani. Bukan karena keinginan dari darah atau daging manusia, bukan juga secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, tapi ini kelahiran dari Allah. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami yang disebut kelahiran baru. Alkitab berkata ini bukan kelahiran dari darah dan daging, seperti yang kita alami ketika dilahirkan secara jasmani di dunia ini. Tapi ini adalah kelahiran baru secara rohani. Yaitu dilahirkan dari Allah dan menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, kita menjadi anggota keluarga jasmani melalui kelahiran pertama kita, yaitu kelahiran jasmani. Tapi kita menjadi anggota keluarga rohani melalui kelahiran baru, yaitu kelahiran rohani. Jadi kita semua disebut anggota keluarga Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, keluarga rohani tidak akan terpisahkan. Apa maksudnya? Satu hal yang perlu kita sadari, sesungguhnya keluarga rohani kita lebih penting dibandingkan keluarga jasmani kita. Mungkin saudara heran dengan kebenaran ini dan bertanya, kenapa dan apa alasannya? Sebab, perhatikan baik-baik, keluarga jasmani kita sifatnya hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Bahkan kita bisa terpisah ketika ada yang meninggal dunia atau pindah ke luar negeri atau putus hubungan karena bercerai. Itu hubungan dalam keluarga jasmani. Sebaliknya, keluarga rohani kita sifatnya kekal selamanya. Kita akan terus ada bersama-sama, bahkan setelah kita meninggal dunia sekalipun. Kita akan hidup bersama keluarga rohani kita selamanya di sorga, bersama dengan Tuhan Yesus. Ini adalah hubungan yang permanen. Punya ikatan yang kuat, yaitu ikatan roh oleh kasih Allah. Ini perbedaan antara keluarga jasmani dan keluarga rohani. Itu sebabnya penting untuk memperjuangkan keluarga jasmani kita yang belum lahir baru, sehingga mereka percaya Yesus dan lahir baru sebagai anak-anak Allah. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan selama-lamanya bersama. Dan baptisan air adalah tanda kelahiran baru kita di dalam keluarga Allah sebagai bentuk ketaatan kita. Saudara, ada seorang yang bernama George Muller. Dia lahir di Jerman di awal abad 19. Pada bulan September dia lahir. Nah, masa muda dan remajanya dihabiskan dengan kenakalan. Mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, itulah yang dia kerjakan. Tapi kemudian Tuhan menjamah dan mengubah hidupnya. Pertobatannya terjadi saat dia berusia 20 tahun. Saat itulah Tuhan menjamah George Muller. Ketika dia sedang berkuliah di Universitas Kiel. Saudara, dia ditolong oleh sesama mahasiswa yang selama ini diejeknya. Selama ini
menjadi bahan ejekan George Buller karena dianggap terlalu rohani. Tapi kemudian orang-orang itulah yang menolong dia sehingga dia mengalami kelahiran baru. Nah, sejak dia bertobat, dia melayani dengan sungguh-sungguh sampai ia meninggal dunia pada umur 92 tahun. Jadi George Muller meninggal di akhir abad 19, menjelang abad 20. Selama hidupnya, George menjadi misionaris di Inggris dan menjadi kepala rumah yatim piatu di Bristol, Inggris. George mengasuh 10.024 anak yatim piatu. Lebih dari 3.000 anak yatim piatu dimenangkan bagi Kristus melalui pelayanan George. Ketika lahir baru, hidup kita diubahkan. Cara hidup kita berbeda dengan cara hidup orang yang belum lahir baru. Hidup kita menjadi berdampak bagi orang-orang lain di sekitar kita karena kita menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Seperti itu yang dialami oleh George Buller. Sejak dia lahir baru, hidupnya berubah dengan melayani Tuhan dan sesama manusia. Bagian yang kedua, tinggal dalam keluarga Allah. Yang pertama, sebagai anak-anak Allah, kita harus tinggal dalam keluarga Allah. Tidak bisa kita memilih menjadi anak-anak Allah tapi menolak untuk tinggal di dalam keluarga Allah. Surga, saudara harus tinggal di dalam keluarga Allah karena saudara anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 19 berkata begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Status kita bukan orang asing atau pendatang, tetapi kita adalah warga dari keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Yang kedua, ada gereja universal, gereja di seluruh dunia dan gereja lokal di tempat kita menjadi keluarga Allah. Gereja universal adalah gereja Tuhan di seluruh dunia. Sebagai bagian dalam keluarga Allah, yaitu gereja secara universal. Alkitab berkata bahwa kita semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus di seluruh dunia. Termasuk mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu. Mereka adalah anggota keluarga Allah yang sudah berpindah dari dunia ini. Perhatikan gambar di depan. Ada kelompok orang yang mengenakan baju berwarna-warni. Ini menggambarkan tubuh Kristus atau gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia di bumi ini. Gereja lokal adalah gereja Tuhan Yesus di seluruh dunia yang begitu luas dan dibagi dalam kelompok-kelompok menjadi gereja lokal. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang independen sendiri. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Gambar ini menunjukkan sebuah gereja lokal, ya, tempat di mana kita beribadah secara rutin, tempat di mana kita dilayani dan kita melayani, tempat di mana kita bertumbuh secara kerohanian. Diwakili oleh gedung gereja yang ada di berbagai tempat. Nah, yang ketiga, apa arti menjadi anggota keluarga Allah? Menjadi anggota keluarga Allah itu bukan sekedar mencatatkan nama dalam keanggotaan gereja, tapi sungguh-sungguh menjadi bagian dalam keluarga. Maksudnya, hidup bersama, berfungsi dan bekerja sama dalam keluarga rohani kita, yaitu gereja lokal
di mana Tuhan menempatkan kita. Mengapa? Sebab gereja bukan sekedar gedung. Gereja adalah organisme, makhluk hidup. Jadi ketika kita bergabung dalam gereja lokal, sebenarnya kita bergabung dengan fellowship keluarga Allah, persekutuan atau persahabatan keluarga Allah, yang mana setiap anggota punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi kita tidak dapat menjalankan tugas tersebut kalau tidak bergabung dalam sebuah gereja lokal. Harapan saya, setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang aktif di dalam keluarga Allah. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang Kristen senantiasa aktif dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang benar. Baik dalam ibadah minggu secara online, sementara kita masih belum bisa beribadah tatap muka, maupun di dalam kelompok sel atau kelompok sehati masing-masing. Sayangnya, di luar sana banyak orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan ini. Sehingga mereka berkata begini, saya tidak perlu bergereja lokal seperti itu, saya bisa bertumbuh sendiri. Kan yang penting saya ikut Yesus. Saya tetap berdoa, saya baca Alkitab sendiri, saya tidak perlu ke gereja. Sebenarnya ini perkataan orang yang sombong sekali atau orang yang belum mengerti firman Tuhan. Coba saudara redungkan. Yang pertama, gereja disebut tubuh Kristus. Bagaimana mungkin kita berkata kepada Kristus, Tuhan, aku mengasihimu, tapi aku tidak suka dengan tubuhmu. Maksudnya dengan anggota gereja yang lain. Atau yang kedua, gereja disebut mempelai keluarga Allah. Bagaimana mungkin kita berkata kepada Kristus, Tuhan, aku mengasihimu, tapi tidak cocok sama keluargamu. Mereka sangat menyebalkan. Sangat disayangkan sekali ada orang-orang Kristen yang tidak cinta dengan gereja. Suka menyerang gereja dan menolak untuk bergabung dalam sebuah gereja lokal. Mungkin orang itu punya kepahitan di masa lalu dengan orang-orang tertentu di gereja lamanya. Dan itu berakibat kepada kepahitan yang panjang. Dan itu harus diselesaikan. Karena saudara harus punya keluarga Allah. Saudara harus tinggal di dalam keluarga Allah, yaitu gereja lokal. Di dalam Alkitab, gereja berbicara tentang sekelompok orang percaya dalam sebuah gereja lokal. Satu-satunya orang Kristen di jemaat-jemaat awal yang tidak termasuk dalam gereja lokal adalah mereka yang sedang diberi disiplin rohani oleh gereja. Atau yang dikeluarkan oleh gereja karena dosa yang tidak mau bertobat. Orang Kristen tanpa gereja lokal adalah seperti anggota tubuh yang terlepas dari badan. Atau domba tanpa kawanan. Atau disebut juga anak yatim piatu yang tidak punya keluarga. Jangan ada roh individualisme. Masalah sebenarnya ialah roh individualisme. Roh individualisme yang sangat dominan di akhir zaman ini membuat adanya orang-orang Kristen yatim piatu. Selalu pindah dari satu gereja ke gereja lain tanpa mempunyai identitas.
pertanggungjawaban dan komitmen. Tidak mau terikat, tidak mau taat dan tunduk pada otoritas di atasnya, bahkan suka menentang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu hari ada seorang anak baru saja makan sampai kenyang lalu dia tertidur. Sementara dia tidur, anggota tubuhnya itu rapat, mengadakan rapat. Anggota tubuh itu seperti dilihat di gambar, ya, saudara bisa perhatikan dari mulai rambut di kepala sampai dengan kaki. Itu semua anggota tubuh. Ya. Ternyata anggota tubuh yang tadi bekerja sama-sama itu saling membanggakan dirinya. Mereka berkata begini, si perut dengan bangga berkata, tanpa aku yang mencerna makanan, maka nutrisi tidak akan tersalurkan ke seluruh tubuh. Lalu mulut tidak mau kalah, tapi akulah yang mengunyah makanan itu tadi, katanya. Lalu tangan bersuara, akulah yang menyuapkan makanan kepada mulutmu, kepadamu mulut, katanya. Untuk beberapa lama mereka berdebat, menonjolkan diri masing-masing, menganggap dirinya paling penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, mirip seperti anggota tubuh, demikian juga kita orang percaya adalah anggota dari tubuh Kristus. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi anggota tubuh Kristus dengan fungsi dan tugas yang berbeda, tapi saling melengkapi. Fungsi kita tidak akan pernah menjadi lengkap jika berdiri sendirian. Kita perlu bekerja sama dengan anggota lainnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu tinggal dalam keluarga rohani. Tempat di mana kita bisa saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membangun, saling memberkati dan saling menasihati. Dengan demikian, manusia roh kita dapat bertumbuh semakin dewasa dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup rohani kita. Nah, ini bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Ada 5 manfaat tinggal di dalam gereja atau tinggal di dalam keluarga rohani. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Ya. Yang pertama, saudara dapat memenuhi tujuan hidup sebagai anak-anak Allah. Ketika saudara tinggal di dalam keluarga rohani saudara, maka saudara akan dapat memenuhi tujuan hidup sebagai anak-anak Allah. Tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah ialah untuk tinggal di dalam keluarga Allah. Itu sebabnya temukan dan bertumbuhlah di dalamnya. Yang kedua, digembalakan. Saudara akan mendapatkan manfaat ketika saudara tinggal di dalam keluarga rohani atau di dalam gereja lokal, karena saudara akan digembalakan. Kita bisa digembalakan dan diarahkan dengan baik sehingga kehidupan rohani kita bertumbuh dengan baik dan sehat. Ketika kita bergabung dalam sebuah gereja lokal, maka setiap minggu kita menerima makanan rohani, yaitu pengajaran firman Tuhan yang sangat vital dalam pertumbuhan rohani kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam gereja lokal, saudara bisa melayani. Nah, perhatikan gambar di layar saudara. Ini adalah gambaran dari sebuah gereja kecil atau gereja mini, yaitu keluarga. Seperti keluarga kita di rumah, begitu juga keluarga Allah di dalam gereja lokal. Kita dapat berfungsi dengan baik dalam menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani dan menjadi berkat. Satu hari ada sebuah keluarga yang sedang melakukan
makan malam bersama. Rudy, anak yang paling bungsu dalam keluarganya. Sejak kecil dia sudah dibiasakan untuk makan malam bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Pada waktu masih kecil, dia duduk di meja makan dan dilayani oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Tapi pada saat dia mulai masuk SD, orang tuanya mulai memberi tugas untuk dia menyiapkan sendok, garpu, dan piring yang digunakan di dalam makan malam itu. Nah, setelah SMP, tugasnya, tanggung jawabnya meningkat. Dia yang bertugas untuk membereskan dan mencuci piring, sendok, garpu, dan gelas yang digunakan dalam makan malam keluarga. Nah, saudara, demikian juga kita sebagai anggota keluarga Allah dilatih dan diajar untuk dapat melayani Tuhan dan sesama. Kalau masih anak-anak rohani, kita dilayani. Tapi sekarang setelah bertumbuh menjadi mulai besar, maka kita mulai berlatih melayani. Ini berbicara tentang kesempatan melayani. Yang keempat, saudara akan mendapatkan perlindungan rohani. Apa yang dimaksud dengan perlindungan rohani? Begini saudara, kita akan mendapatkan perlindungan rohani dari berbagai macam pengajaran yang bisa menyesatkan kita. Alkitab berkata bahwa pada akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu dan berbagai ajaran sesat. Itu sebabnya Tuhan ingin kita ada dalam sebuah gereja lokal. Karena Tuhan menempatkan pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Ini yang dimaksud dengan perlindungan rohani. Yang kelima, yang terakhir. Saudara akan mendapatkan kesempatan untuk dimuridkan dan memuridkan. Dimuridkan dan memuridkan. Kita dimuridkan sehingga kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan karakter. Menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita harus menyadari bahwa salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita bertumbuh dewasa dalam karakter. Sehingga menjadi anak-anak Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Inilah tujuan hidup orang percaya. Bagaimana caranya kita bertumbuh dalam karakter? Lewat pemuritan itu adalah kuncinya. Contoh, Musa memuridkan Yosua. Sejak Yosua muda, Musa mulai memuridkan dia lewat menjadi pelayan Musa. Dan ketika Musa dipanggil Allah, maka Yosualah yang menggantikannya. Demikian juga Nabi Elia. Elia memuridkan Elisa. Sehingga ketika Elia dipanggil pulang ke rumah bapa dengan dijemput kereta berapi, maka Elisa menggantikan pelayanan Elia. Saudara, sadarkah saudara bahwa salah satu ciri kedewasaan rohani adalah kerendahan hati untuk dimuridkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari temukan keluarga rohani saudara dan bertumbuhlah di dalamnya. Sehingga saudara dapat memenuhi tujuan Tuhan menciptakan saudara di tengah-tengah dunia ini dan menyelamatkan hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan yang mengajar kami untuk menemukan keluarga rohani kami dan bertumbuh di dalamnya. Sehingga melaluinya kami dapat hidup
bersama-sama dengan keluarga rohani kami dan memenuhi tujuan Tuhan menciptakan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, tuntun setiap kami sehingga kami ada di dalam keluarga rohani kami, di dalam gereja lokal, dan kami terus bertumbuh bersama-sama. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, Tuhan memberkati di dalam keluarganya, baik keluarga jasmani maupun keluarganya secara rohani. Biarlah mereka terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi usaha dan pekerjaan umat-Mu, mungkin ada yang terdampak karena pandemi COVID ini, Tuhan tolong mereka. Bangkitkan dan pulihkan perekonomian masing-masing keluarga dan rumah tangga sehingga dapat mencukupkan kebutuhan mereka dan juga pendidikan anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan berkati usaha, pekerjaan, karir, bahkan bisnis anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka tiba saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan perjamuan kudus di rumah, mari saudara siapkan diri dan kita akan menaikkan pujian salibnya untuk mempersiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing untuk mengakui apabila ada dosa, pelanggaran, kesalahan yang belum kita bereskan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan dan saat ini juga Tuhan akan mengampuni, menyucikan, menguduskan dan melayakkan saudara. Mari masing-masing kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. La fete fakete tutomu estin tu soma tu iper imon klaumenon isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu.
bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar dan mengaku. Kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan acap kali kami jatuh dalam dosa. Tapi karena pengorbananmu di atas kayu salib, mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Maka ketika kami mengakuinya dan bertobat, Engkau menyucikan dan menguduskan kami. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau memakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memakannya. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Piete exaftu pandes tuto esti tu emamu tutis kenis diatihis tu ipar imon kepolon ekinominon isafesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami percaya darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib telah menghapus segala dosa kesalahan kami. Harganya lunas dibayar. Bahkan Tuhan juga mengangkat segala kelemahan-kelemahan kami, bahkan sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan. Lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka kami beroleh hidup yang pasti dan kekal. Memberkati setiap umat-Mu di dalam pertumbuhannya secara rohani. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan diberkati lewat perjamuan kudus, tiba saatnya kita akan memberi persembahan persepuluhan kita. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman terlebih dahulu. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami doakan Bapak Ibu semua berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatikan sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan gereja kita di GKRI Diaspora City Center dalam sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang, kita membutuhkan asuhan firman yang menguatkan setiap hari, agar kita bisa kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 hadir di ruang keluarga Anda. Lewat renungan Words from Heaven. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman. Dosa. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Bapak Ibu, hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari
yang masih mau berbagi berkat dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor kami dan atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Jangan lupa bubukan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Bapak Ibu, kami terus juga mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 13 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatikan untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8, live via Zoom. Ibadah raya pukul 10. Ibadah Yod pukul 14, ibadah PJL pukul 16. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe, jangan lupa tombol loncengnya ditekan juga, agar setiap ada konten baru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang memberikan waktu mendengarkan beberapa buah pengumuman bagi kegiatan gereja kita sepanjang minggu ke depan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Saudara bisa memberikannya dengan dua cara. Yang pertama, saudara bisa mengirimkannya secara transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Atau yang kedua, saudara bisa men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati persembahan saudara, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sambil mengingat firman Tuhan, Engkau akan mengenyahkan belalang pelahap dan juga membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Cintaku berdari dengan
Sang Raja. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah, bahkan Tuhan memberi kita perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan nanti akan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi. Saat ini kami membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa, bersyukur untuk Bapak Pendeta Edi Wagania dan Ibu yang sudah dipulihkan dan sudah kembali ke rumah dari sakit COVID. Kami terus berdoa untuk Bapak Aser Rini Tugu yang terkena malaria dan COVID. Tuhan menjamah, menyembuhkannya. Kami juga berdoa buat Ibu Mesli Manik yang mengalami depresi pasca COVID. Demikian juga Bapak Perdi yang sakit lemah tubuh. Ibu Marbun yang kejepit saraf di pinggulnya. Dan demikian juga Ibu Kumpul dalam pemulihan saraf kejepit tulang belakang, Bapak Albertus Sinurat yang mengalami retak tulang, Bapak Johnny Herbert alergi dingin dan menyebabkan gatal-gatal, Saudari Elvin yang mengalami jantung bocor dan pendengaran terganggu, Bapak Riko Wahyudi yang sedang dalam pemulihan dari diabetes, Ibu Sandra, pemulihan dari stroke, demikian juga Pak Maxon Sitompul dalam pemulihan setelah stroke. Kami terus berdoa untuk Saudari Anggi Silitonga yang saat ini bergumul mencari pekerjaan. Demikian juga untuk Ibu Dori Pardede di dalam rencana menjalani pengobatan. Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan kesehatannya. Demikian juga Saudara Yonatan Pangaribuan yang sakit polip dan juga ijazahnya yang ditahan di PTPN. Kami berdoa juga untuk Saudara Ridwan yang mengalami pergumulan hidup yang berat agar dia diteguhkan iman dan pengharapannya. Buat Bapak Manasar Marpaung yang rindu dekat dengan Tuhan dan juga berdoa bagi anaknya Ridho Anwar agar Tuhan memulihkan kehidupannya. Demikian Ibu Jennifer yang mengalami sakit gula darah dan juga rindu agar suaminya bertobat dan menerima Tuhan. Kami terus berdoa menopang Ibu Darti Panjaitan, Ibu Rumondang Raja Gukuk, demikian juga Ibu Emaria Siregar, Ibu Ripka dan Ibu Tambunan. Tuhan menolong saudara-saudara kami ini memberikan kesembuhan, pemulihan, pengharapan mereka senantiasa diteguhkan di dalam Kristus. Saat ini kami berdoa, mengucap syukur, bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bersyukur untuk Ibu Frido Mala Sitompul, demikian juga Alvaro Tobing, Yoel Emanuele Tarigan, Emanuela Telombanua, Moses Andatu Yusak, Ibu Hani Segito Purnomo, dengan Yusuf Sinaga, Bapak Haryo Purnomo, dengan Semi Halawane, dengan Ibu Suwani Ninawati, dengan anak-anak kami Abigail Ho dan juga Joshua Ho. Terima kasih Tuhan pemeliharaan-Mu buat saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hari-hari di depan dan memegang tangan mereka sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah
Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bersatu sejenak. Dan jangan lupa nanti sore kita akan berjumpa di dalam ibadah persekutuan jalan lurus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita di sepanjang bulan September ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. God bless you all. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Yang rasa kasih Tuhan, nyatakan dengan iman. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Sekali lagi ya dari awal. Dengan sukacita katakan. Hey! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Kenapa? Dengan sukacita menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dan dengan sukacita menari dengan sorak-sorai. Sampai jumpa Bapak Ibu di minggu-minggu yang akan datang. Tetap ikuti Diaspora TV. God bless you. Nyanyi. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi. Nyanyi bagi Dia. Sang Raja.